Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini di tangan saya ada handphone Realme. Tiba-tiba blank hitam kata yang punya ya teman-teman. Tapi di sini saya cas bergetar, masih di telepon masih nyambung ya teman-teman. Di cas nggak layarnya nggak muncul apa-apa, cuma blank hitam aja. Hal yang biasa kita lakukan jika tiba-tiba ngeblank hitam, kita force restart aja dengan menekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan beberapa saat ya, agak lama nekannya teman-teman. Dan handphone sudah restart. Biasanya akan dibawa ke recovery mode. Di sini kita tidak akan merecovery-nya, hanya pertama kita pilih bahasa Inggris saja. Terus kita reboot aja teman-teman. Reboot bacanya. Kita restart. Dan handphone pasti akan kembali normal lagi. Biasanya ini sangat sering terjadi pada handphone Oppo, Realme itu sama ya, sama aja. Bisa dicoba di handphone lain juga. Ini berlaku untuk handphone yang tiba-tiba aja ngeblank ketika dimainkan atau ketika main game, dengan catatan tidak jatuh atau tidak kena air. Biasanya ini karena crash di programnya teman-teman. Ini Realme kurang tahu tipenya, tapi rata-rata tombolnya itu sama aja, baik di Oppo juga sama. Dengan menekan tombol power dan volume bawah, dia sudah bisa kita restart ulang. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Jadi jangan panik jika menemukan handphone kalian tiba-tiba seperti ini. Coba lakukan cara seperti tadi. Oke, semoga bermanfaat teman-teman tutorial yang sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.